آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izin dan inayah, pertolongan daripada Allah, kita dapat meneruskan program seperti yang telah disusun oleh pihak penganjur. Saya ucap terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam yang mengurusikan program pada malam ini, Tuan Imam Ustaz Haji Abdul Latif dan seluruh jawatan kuasa qaryah kawasan Padang Bohong, Perlis. Sebelum saya nak pergi kepada pengisian kita pada malam ini, menambah, mengingatkan balik apa yang disebut oleh Tuan Imam tadi, program pada malam ini tuan-tuan ialah program yang dianjurkan oleh Yayasan Khaira Ummah, atau dalam bahasa Inggerisnya The National Foundation Khaira Ummah, singkatannya IKAF. IKAF ni mudah kita nak ingat. Sebab apa? Siapa yang pergi Mekah, dia pergi beli jubah, antara yang brand yang popular tu IKAF lah, ha, kan? Yang round neck tu, yang tu IKAF, yang tu jubah. Sekejap lagi tuan-tuan ingat syarikat jubah mereka buat program tak lah. Yang ni yayasan. Yayasan ini adalah sebuah yayasan di bawah kelolaan pengerusi dia di peringkat kebangsaan. Yayasan ini diketuai oleh Al-Fadhil Datuk Dr. Ustaz Fathul Bari, pengerusi di peringkat kebangsaan. Di peringkat negeri Perlis, dia ada pengerusi negeri di bawah Saudara Ustaz Najahat. Saya sebut pengerusi ini kerana apa? Kerana yayasan ini, saya difahamkan, ditubuhkan untuk mengelola program-program yang berbentuk keagamaan dan kebajikan. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa keperluan dan pertolongan, sama ada berbentuk keagamaan, program agama, sama ada memerlukan mungkin bantuan keuangan atau bantuan tenaga, pengajar dan sebagainya, atau yang berbentuk kebajikan, tuan-tuan boleh bertemu dengan pihak pengurusan yayasan ni. Jadi yayasan ni dia turun dengan kerjasama Majlis Agama dan Jabatan Agama. Ada banyak program Iqra umpamanya, untuk melatih secara percuma anak-anak muda sehingga ke peringkat anak-anak tua mengenal Al-Quran. Jadi ada kelas pengajian percuma. Jadi mungkin tuan-tuan boleh minta untuk masjid tuan-tuan ni satu kelas untuk kanak-kanak, untuk orang tua boleh. Apa-apa sahajalah program, tuan-tuan boleh pergi di situ. Cuma malam ini saya diberi peluang oleh pihak Yayasan Khaira Ummah IKAF ini
untuk mengendalikan satu slot program yang bukan untuk minggu ini sahaja, tapi mungkin setiap minggu, saya tak jelas dia punya jadual dia, dan dia akan bergerak daripada masjid ke masjid sekitar negeri Perlis. Jadi alhamdulillah pada malam ini tuan-tuan, rezekilah Masjid Darul Ibadah dipilih oleh pihak yayasan untuk kita mulakan program tanya jawab. Pasal itu dia bagi soalan kat saya ni. Jadi tuan-tuan, sebelum tanya saya jawab ini dululah. Kan? Soalan terkumpul. Kan? Manalah tahu duk belajar-belajar jawab ni kena pergi jawab di parlimen. Faham tak? Tak parlimen pun dun. Kan? Jadi kita mula jawab soalan di masjid tu. Okey. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kita memang di Perlis. Kerana saya terlibat juga dengan majlis agama ni. Kita sangat kempen rakyat Perlis, terutamanya umat Islam, untuk bertanya, untuk ada sifat soal jawab. Kita tak nak rakyat ini menjadi orang yang menerima atau dalam bahasa yang lain mempercayai apa sahaja maklumat yang mereka dapat tanpa mereka bertanya kesahihan sumber ataupun fakta yang disampaikan. Sebab itu slot yang kita buat ini slot tanya jawab. Kerana orang Islam, umat Islam, dia kena ada sifat nak tanya. Sebab itu program ini program yang kita sahut seruan Al-Quran, seruan As-Sunnah, yang mana dia suruh kita didik umat ini, umat yang bertanya. Dalam soal dunia pun kita tanya. Berapa ni? Mahal lah. Oh kan? Kita nak beli barang. Ori ke lokal ni? Ni barang import ke barang Cina? Cina pun import lah juga kan? Tapi dia beza sikit. Kalau dalam soal dunia, kita tanya barang ori ke tak? Ni baju ni ori ke baju cetak rompak ni kan? Baju orang kata apa? Kopi ori ke apa ke? Kalau dalam soal dunia kita ambil berat, dalam soal dunia kita cross-check, dalam soal dunia kita punya inquiry sangat kuat, tentulah lebih-lebih lagi dalam soal agama. Salahkah tuan-tuan tanya? Sebab ada orang ajak tak boleh tanya. Sebab itu tuan-tuan, sebahagian golongan tarikat, bukan semua, sebahagian, kalau mengaji tarikat, sebahagian dia sebut dalam kitab ni, di antara adab seorang murid kepada guru. Ni kalau tuan-tuan nak jadi murid, tuan-tuan kena ada adab ni. Kalau tak ada, tak layak jadi murid, tak boleh masuk tarikat. Apa dia adab dia? Hendaklah seorang murid itu di hadapan gurunya seperti mayat di hadapan orang yang memandikan jenazah. Maksudnya tuan-tuan, di hadapan guru kena jadi seperti mayat. Kalau orang pusing ke kanan, ke kanan. Pusing ke kiri, ke kiri. Apa yang orang buat, ikut. Jangan tanya, itu mayat. Ke mayat tuan-tuan tanya? Awak yang tonyoh kuat sangat. Telondeh kan kita? Sebab itu ini maklum di sisi sebahagian tarikat. Orang-orang yang masuk tarikat dia tak boleh nafikan benda ni. Kita boleh buktikan memang ada dalam kitab mereka. Adab. Adab murid dia panggil.
Dia kena jadi macam mayat. Tak boleh tanya. Sebab itu kita dengar dahulu orang kata apa? Barang siapa yang banyak bertanya, lemahlah iman dia. Jadi lagi tuan-tuan sengap, tuan-tuan tak tanya, terima bulat-bulat, apa sahaja orang habaq tuan-tuan percaya, kuatlah iman tuan-tuan. Maka sebab itulah masyarakat kita tanya ni, dia nampak macam kurang adab. Dia nampak macam tak beradab. Sedangkan kalau kita tengok di dalam dalil-dalil agama, budaya bertanya ni memang disuruh. Sebab itu saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, jangan bunuh semangat anak-anak nak bertanya. Siapa yang ada anak-anak yang rajin tanya, itu bagus. Itu tanda otak dia berkembang. Itu tanda sel-sel otak dia berhubung. Itu tanda dia minum susu cukup. Kerana budak-budak dia memang tabiat dia tanya. Masalahnya apabila dibunuh daripada kecil, jadi dia membesar menjadi orang tua yang apa orang cakap, dengar, ikut, jangan tanya. Budak-budak dia memang tanya. Pasal apa macam tu? Pasal apa macam ni? Kadang-kadang soalan dia pelik. Kan? Siapa yang ada anak dia tahulah. Jawab, layan tuan-tuan. Jawab. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyaklah dalil. Saya saja nak mula intro ni kerana saya nak perkenalkan program TJ ni. Tanya jawab ni. Pertama kenapa tuan-tuan? Kerana Quran suruh. Quran kata fas'alu ahlaz-zikr in kuntum la ta'lamun. Ayat yang selalu kita baca. Quran kata fas'alu, maka hendaklah kamu bertanya. Quran suruh tanya. Siapa kita nak larang orang tanya? Sebahagian orang dia tak bagi tanya. Sebab apa dia tak bagi tanya? Satu, dia sendiri tak faham apa yang dia kata. Ha, ini kita nak tahu satu orang faham tak faham, reti tak reti, kita nak tahu lagu mana? Kena tanya. Hang faham ke tak? Faham. Ha, kalau faham aku nak tanya. Pasal itu saya kadang-kadang tuan-tuan, bila pergi kursus umrah, kursus haji, saya akan tanya siapa yang ada soalan. Siapa yang tanya, tanda dia faham. Siapa yang tak tanya, dua ya. Tapi selalunya satu lah, tapi dua lah. Apa dia? Dia memang faham betul, atau dia tak faham langsung sampai dia tak tahu nak tanya apa. Terus itu kadang-kadang bila kita tanya, ada soalan? Tak ada. Ada soalan? Tak ada. Bila kita bawa pergi umrah, tak dan turun kapal terbang, dia tanya ada. Dia kata, sat lagi kita nak buat lagu mana, tak tahu. Sa'i dulu ke tawah dulu, tak tahu. Hei, ang kerusuh ke tak? Dia kata, kerusuh tak pernah miss, tak faham. Habis-habis umrah, dia tanya, bila kita nak pergi melontak? Melontak apa? Umrah mana ada melontak? Oh, saya keliru dengan haji. Bukan keliru, hang tak tahu. Sebab itu kita orang yang mengajar. Ha, ni tuan-tuan, dia beza. Guru, siapa yang jadi guru, whatever lah, guru ke ustaz ke pensyarah ke apa ke, saya rasa mereka bersetuju dengan kenyataan saya. Siapa-siapa yang jadi pengajar, tak kiralah apa pun, tak kiralah dia ajak masakan ke apa, dia tu sebagai as a teacher, ajak ah. Satu orang yang berstatus pengajar, dia sangat seronok dan dia sangat harap ada soalan. Tapi kalau ada cikgu, saya tak, saya tak setuju, saya tak suka orang tanya. Ha, sama ada hang tak reti atau hang malas. Sebab bila dia respon, kita akan tahu apa yang dia tak tahu. Dan kita boleh tahu tahap mana dia tahu. Penting soalan.
Sebab itu tuan-tuan, Allah kata dalam Al-Quran, firman Allah dalam Quran, Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Allah bagi amaran keras. Allah kata, jangan kamu ikut, jangan kamu buat satu benda yang kamu tak tahu. Artinya, kalau kita tak tahu, kita tak boleh buat. Quran kata, وَلَا تَقْفُ. Jangan. Sebab itu hadirin mukminin, kita kempen di Perlis ni suruh tanya. Sebab itu sahibus samahah Datuk Mufti, setiap hari Selasa dia buat ziarah Jabatan Mufti, juga berkonsepkan soal jawab. Tuan-tuan boleh tanya fatwa, pandangan, pendapat. Dia suka orang tanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang masyhur. Apa hadis itu tuan-tuan? Hadis Abu Daud. Hadis di mana satu orang sahabat luka di kepala. Hadis ni kita akan belajar di bawah bab siapa-siapa yang mengaji fiqh, tuan-tuan mesti mengaji ya. Siapa-siapa yang belajar mata pelajaran fiqh, subjek fiqh, kita akan jumpa satu bab dia panggil bab al-isabah ataupun al-jabirah. Bab pada menyatakan tentang hukum bagaimana kita nak buat sapuan di atas balutan. Bila kita patah, kita luka, kita balut, dia panggil isabah atau jabirah. So kita nak balut, kita nak wuduk, kita nak mandi, kita nak buat macam mana. Dalam bab itu ulama akan bawa satu hadis yang menjadi hujah. Hadis itu sangat menarik. Dia berkait dengan apa yang kita punya program pada malam ini. Hadis apa tuan-tuan? Hadis satu orang laki-laki luka di kepala. Pada malam tersebut dia bermimpi sehingga dia berjunuk. Dia mimpi keluar air mani. Esok pagi ketika dia nak salat subuh, dia tanya rombongan yang mai dengan dia tu, boleh tak kalau dia tak mandi? Yang ni dia tak basuh kepala dia yang berdarah tu. Apa kata rombongan tu? Dia kata, tak boleh, hang kena mandi. Labut. Tak dapat tidak, hang kena mandi. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dia mandi. Faghtasala. Dalam hadis tu kata, bila dia tanya, depa ni jawab, kata dia kena mandi juga, kena basuh juga kepala dia yang berdarah tu, dia pun mandi. Famata, dia pun mati. Mati tuan-tuan. Mati terus. Bila berita ni sampai kepada Nabi, Nabi marah. Qatalu, qatalahumullah. Mereka yang jawab soalan tu, yang tak reti pi jawab tu, apa dia? Mereka telah bunuh lelaki itu. Allah bunuh mereka. Nada marah. Kemudian di hujung hadis itu Nabi sebut satu perkataan yang Nabi suruh kita semua pegang elok-elok. Benda ni saya ingat kerap dah kita dengar, kerap dah kita ulang. Nabi kata apa? Fa inna shifaul 'ay su'al. Ubat kepada kebodohan jahil ni kita tanya. Nabi suruh kita tanya. Sebab itu bila tuan-tuan dengar satu benda pelik, tuan-tuan tanya. Satu orang penceramah, mai ceramah ke, mai ajak satu petua apa ke, nampak pelik, nampak menyusahkan, nampak macam tak masuk akal, bangkit tanya, ada tak keterangan di atas kenyataan yang ustaz buat ni? Takkan dia nak marah kot kan? Dia yang ceramah ni, dia wajib bertanggungjawab bawa dalil untuk orang yang tanya. Boleh? Jadi marilah sama-sama tuan-tuan, kita budayakan umat Islam di Perlis, jamaah, masjid, yang hadir kuliah, ceramah dan sebagainya. Dalam urusan dunia saya tak payah pesan dah kat tuan-tuan, memang tuan-tuan akan tanya.
Tuan-tuan pandai dalam bab dunia ni sampai orang tak boleh nak tipu. Kan? Tapi dalam bab agama kadang-kadang kita pelik. Kerja apa, cik? Engineer. Kerja apa, cik? Doktor. Dalam dunia dia sangat pandai. Dalam dunia kelayakan dia sangat qualify, sangat hebatlah. Tapi bila mai tang agama, dia tak buang kat cerdik-cerdik tu, dia pergi dengar ikut dia. Itu kita pelik tu. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak juga yang apa? Saya tak mahu sebut aliran lah, tapi banyak juga yang sokong kita, yang faham, yang dengar kuliah kita daripada orang yang ada pelajaran. Orang yang pandai-pandai ni bila dia dengar, dia boleh faham. Dia boleh terima. Kan? Hadirin mukminin. Baik. Itu apa yang saya nak kongsi tentang program tanya jawab. Kan? Tanya jawab. Bahkan tuan-tuan, di dalam hadis-hadis Nabi, banyak soalan yang akhirnya jadi ilmu pada kita. Dia dua cara. Satu, sahabat tanya, Nabi jawab. Yang ni biasa. Sagi dia mai, ya Rasulullah akhbirni, ya Rasulullah ma faradallahu alayya. Dia mai dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah bagi tahu aku ni apa dia? Ya Rasulullah apa yang Allah wajibkan kepada aku? Tanya. Bila depa tanya, Nabi jawab, dia jadi sumber hukum. Dia jadi sumber agama. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan tahu tak, sahabat sangat seronok kalau badui mai. Sahabat ni depa duduk di bandar. Depa cukup syok kalau ada badui. Badui ni Arab nomad, Arab kampung. Badui kalau mai, sat lagi depa akan boleh ilmu. Pasal badui ni depa mai, depa memang tanya soalan. Kadang-kadang soalan badui ni soalan bodoh, soalan yang kita dengar pun macam yang ni pun hang nak tanya ke? Ada badui tanya, dia kata, Rasulullah, aku kerja bercucuk tanam. Aku nak tanya satu soalan. Dalam syurga boleh tak bercucuk tanam? Ada tak kebun nak tanam? Badui kata, Arab pekan ni kata apa? Apa punya soalan? Nabi kata apa? Nabi kata, ada dalam syurga boleh cucuk tanam. Cuma dia tak sama lah macam di dunia. Dunia kalau tanam lambat, nak naik tunah, nak naik benih apa banyak. Tapi dalam syurga, kita tanam dalam masa tu juga terus berbuah. Nabi jawab, nampak? Jadi orang lain dengar, oh boleh dalam syurga. Mereka boleh, nampak? Manfaat dia. Dan tuan-tuan, kita juga jangan lupa, siapa yang ajar kita untuk tanya jawab ni? Siapa yang ajar budaya tanya-jawab ni? Yang ajar budaya tanya-jawab ni, tuan-tuan jangan lupa, Jibril alaihissalam. Jibril yang ajar. Apa bukti Jibril ajar? Siapa yang tak pernah baca hadis Umar? Hadis Umar, ingat hadis Umar? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhati yawmi idh tala' alaina rajulun syadidun bayadith thawad. Sawadu sya'ru alaihi la yura alaihi atharun safar. Kan hadis yang panjang tu, kami duduk tiba-tiba mai satu orang laki-laki baju putih rambut hitam, tak nampak kesan musafir. Dia mai duduk dekat Nabi, fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai thumma qala akhbirni ya Muhammad. Kan hadis tu ajak kita, Jibril mai, lepas tu Jibril buat apa? Jibril tanya. Jibril tanya, Nabi jawab. Jibril tanya, Nabi jawab. Nampak? Siapa suruh Jibril mai? Allah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan budaya bertanya adalah budaya agama. Baik, tuan-tuan. Hadirin mukminin. Jadi soalan-soalan yang dikemukakan kepada saya ni telah dikumpulkan terlebih awal lah. Jadi kita jawab setakat mana yang sempat, insya-Allah, dan saya akan cuba menjawab seringkas mungkin untuk kita menjimatkan masa tuan-tuan. Baik. Oleh kerana kita ni dekat dengan, saya ingat tajuk ni dipilih kerana
tarikh kita ni tak lama dah dengan merdeka. Kan? Merdeka. Jadi saya ingat barangkali itu munasabah. Kenapa penganjur? Saya ikut tuan-tuan tak ada saya nak jawab. Bangkit tanya terus. Dia duduk hangat ni. Awak merdeka? Saya pun jawab terus. Pasal dekat nak merdeka. Sengak be. Okey, mujung ada jawapan. Kau tidak kalut saja. Baik. Soalan yang pertama. Kita, dia kata di sini, saya permudahkan soalan ni lah. Saya permudahkan soalan ni untuk tuan-tuan faham. Tuan-tuan, ini juga satu benda yang saya rasa saya nak nasihat pada, bukan diri saya lah, siapa-siapa saja. Bila kita mengajar, kita ajak orang. Saya tak adalah ilmu teknik pengajaran ni, saya dipahamkan dia panggil pedagogi. Siapa yang mungkin ambil pendidikan ni, dia pedagogi tu dia pandailah. Tapi saya tak tahulah, tapi saya dengar-dengar adalah dia panggil pedagogi. Cuma saya nak bagi tahu siapa sahaja yang mengajak, kita janganlah mengajak takat nak. Saya tak suka cakap, tapi saya cakap bila juga. Kalau saya tak cakap, orang lain tak cakap. Tak apalah, saya cakap dulu. Saya nasihat diri saya dan siapa-siapa saja, bila kita mai mengajak, kita mai ceramah ke apa ke, kita janganlah mai semata-mata nak bagi penuh borang klaim. Saya tak mahu lah lagu tu. Dan saya bukanlah cari duit dengan ceramah ni. Adalah kerja-kerja lain, takkan nak habang kat tuan-tuan malam-malam pi buat kerja apa, kan? Tapi tak maulah kita mai mengajak semata-mata nak isi borang klaim, nak ambil sagu hati orang yang depan kita. Apa sepatah dia tak faham? Habis 45 minit maghrib isyak, apa satu dia tak boleh. Tapi tengok ke jadual tu, Allah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kalau ada hari lepas Ahad pun dia buh kelas juga. Kalau tengok ke jadual tu, alim belakalah yang nak jemaah. Tapi tu imam mangkit rakaat kelima pun duk tak ketahuan nak buat apa situ. Nak mangkit kau nak duduk? Duduk kau mangkit? Hang tengok aku tengok hang. Dia mangkit dah, dia tengok kawan dia duduk. Dia suruh kawan dia duduk. Kawan dia kata, tapi mau gaya mengaji siang malam. Sebab itu kadang-kadang barangkali kita kena ambil inisiatif. Kalau di universiti ke di mana ke, barangkali dia ada soal selidik. Last sem dia akan buat soal selidik untuk nilai. Sebahagian orang dia tak setuju tau. Pasal apa? Dia macam tak beradab lah, hang duk pi nilai cikgu hang pula. Tapi di universiti ada. Dia akan bagi untuk kita nilai subjek tu. Subjek tu macam mana, dan student boleh nilai lecturer. Dia boleh bagi markah. Dia boleh bagi. Sama ada lecturer, tapi biasalah penilaian orang ni kadang-kadang lecturer tu bagus dengan dia baik, dia bagi A lah. Tapi saya nak habang, barangkali kita kena tanya, ya, saya mengajar ni faham tak? Sengah habang kata kami duduk, tapi kalau kami mangkit lagi tak ada orang, siap dia pula. Yang saya sebut ni kerana ni amanah. Amanah tuan. Ha? Kita mari mengajar ni, kita nak kena bagi. Sebab itu bila kita mengajar, dua ya. Dua benda. Kita kena muhasabah ni. Saya cerita tuan-tuan sebahagiannya ada yang mengajar di tempat-tempat. Bila kita mengajar, dia akan jadi dua benda. Satu, kita memandaikan orang. Ini the best. Bila kita mengajar, orang faham, orang mendapat manfaat dan orang boleh amal, itu the best. Artinya dia mengajar, memandaikan orang. Saya selalu sebut benda ni. Yang kedua, bila kita mengajar, orang tak pandai tapi kita orang nampak pandai. Ya, panggil apa? Mengajar satu nak bagi orang pandai. Yang kedua, mengajar nak tunjuk pandai. Macam mana nak tunjuk pandai? Tuan-tuan faham tak? Tak faham. Benda ni memang payuh.
benda ni tinggi. Kalau tinggi, hang perendahlah. Kalau payah, hang pemudahlah. Tu tanggungjawab hang sebagai guru. Kalau benda tinggi, hang tak boleh perendah, tak payahlah mengajar. Betul, tuan-tuan? Kau saya yang kata. Tentu pulang lah. Kami tak apa, lagu mana tak apa. Nak balik pun tengok muka bini, baik ada orang ajak dengar api. Saya sebut ni kerana saya lama lah di Perlis ni. Jadi saya kenal kebanyakan tuan-tuan. Saya cakap ke mana pun tuan-tuan tahu. Dia ni memang kata cakap lepas lagu ni. Oh, tuan-tuan kenal tak apa. Tapi saya nak habang. Bila kita tanggungjawab. Sebab itu Allah sebut dalam Quran. Dia tidak mengutuskan seorang rasul. Quran sebut. Quran kata dia tak hantar seorang rasul. Melainkan daripada lidah kaum itu. Quran kata. Di kalangan ahli tafsir. Dia kata apa? Pasal apa Quran kata kami tak akan hantar Nabi melainkan daripada lidah kaum itu. Supaya bila Nabi. Tuan-tuan bayanglah. Kalau dia nak hantar dekat orang Arab. Dia nak hantar Nabi pi orang Arab. Yang jadi Nabi tu orang putih. Oh. Seorang cakap itik, seorang cakap ayam. Tak sampai. Sebab itu bila hantar kepada orang Arab, dia mesti Arab. Tuan-tuan pun saya rasa barangkali ada rasa kan. Ha? Mengaji dengan cikgu Jepun, dengan cikgu Melayu tentu lain. Kan? Kau sama. Saya nak habang. So kita kena pemudah untuk orang paham. Pasal itu Nabi kata apa? Bashiru. Bila kita sampaikan agama, kita kena bagi orang rasa mudah. Kita kena bagi orang rasa seronok. Yassiru. Nabi kata wala tu'assiru wala tunaffiru. Jangan bagi orang dengar payah. Ini sampai duk pi bincang, kutu mati kena cukur rambut. Kalau kita dengar pun betul lah ulama bincang kutu. Tapi tak ada siapalah duk pi pembah kutu. Kan? Kutu tak tahulah biar pi ke dia lah. Kan? Ha? Hadirin mukminin, tu saya nak sebut. Orang tanya saya, kalau kutu mati, macam mana ustaz kita nak sembahyang? Dia kata tak sah. Kalau dia mati depan mata kita, tak sah. Kalau dia mati kita tak tahu bila, sah. Boleh jawab gitu? Tuan-tuan, biasa tengok kutu mati. Bisa tengok ke kutu mati? Dan ada ke orang lain semayang duk main kutu? Yang pergi bincang buat apa tajuk ni? Dia kata ada dalam kitab. Betul lah ada dalam kitab. Benda-benda macam ni sikit buang lah. Baik, hadirin mukminin. So, tajuk kita pada malam ini ialah berkaitan dengan merdeka. So, soalan yang pertama dia tanya. Yang kita duk kempen orang ni suruh sambut merdeka. Sayang tanah air, sayang negara demi Malaysia. Demimu tanah airku. Kita kempen kan, merdeka ni tujuan dia apa? Supaya kita sayang negara kita. Kita bangga dengan negara kita. Dan kita ada semangat nak pertahan negara kita. Soalan dia, agama suruh kah? Sebab kadang-kadang bila kita sambut, tuan-tuan hari ni orang sambut pasal apa? Hari ini orang sambut merdeka pasal apa? Kerana dia merupakan acara tahunan. Pasal itu orang tak rasa apa. Pasal itu bila kerajaan suruh kibar bendera. Kalau dia bagi peri ku kibar. Tapi kalau nak suruh pergi beli hari. Sedangkan kalau kita tengok bendera ni. Kalau kita tengok bendera pada zaman Nabi. Patah tangan kanan. Tak jatuh bendera itu melainkan disambut oleh tangan kiri. Bila putus tangan kiri ditetak, digigit dengan mulut. Namun membiarkan bendera negara jatuh ke tanah. Tidak sekali. Sahabat punya pertahan. Dia panggil liwak. Liwak ni apa? Liwak ni panji. Ni Nabi ajak. Sehingga Nabi beritahu, kalau kawan ni mati, bendera hendaklah dipegang oleh kawan ni. Kalau kawan ni mati, bendera hendaklah ditukar kepada kawan ni. Kalau kawan ni mati, bendera ditukar kepada kawan ni. Nabi suruh jaga. Pacak, bawa,
Zaman Nabi ada bendera. Nampak tuan-tuan? Hadirin mukminin, sayang negara. Cuma saya nak bagi tahu, kalau kita sayang negara, kita dapat pahala. Ha. Agama suruh. Tuan-tuan hadirin mukminin, ramai penceramah dia akan baca hadis yang kita selalu dengar lah, hubbul watan minal iman. Selalu forum-forum merdeka ni hadis ni keluar lah. Siapa yang mencintai negara separuh daripada iman, tanda iman itulah cinta negara. Kita pun seronok boleh buat model hadis ni, boleh buat model ceramah, tapi dia tak sahih. Tak sahih tak boleh. Tuan-tuan tak boleh kata pula, tak apalah ustaz weh, tak sahih tapi makna dia betul, tak boleh ya. Sebab bila kita kata hadis, apa makna hadis? Hadis apa makna hadis? Kalau kita kata ini hadis, artinya Nabi kata. Hadis tu maksud Nabi kata. Jadi betul kan Nabi kata cinta negara ni sebahagian daripada iman? Nabi tak kata. Jadi kalau kita kata Nabi kata benda yang dia tak kata, hukum dia apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada satu kerusi untuk dia dalam neraka. Berat tak? Berat. Sebab itu kita tak berani kata benda Nabi tak kata. Tak apa, Nabi pun tak marah. Takkan Nabi nak marah kata lagu ni? Hei, dia bukan masalah. Nabi marah ke tak masalah benda Nabi tak kata. Sebab itu Nabi kata, bohong di atas nama orang lain tak sama dengan bohong atas nama aku. Laitha kakadhibin. Tak sama. Ha, itu penting tuan-tuan. Sebab tu kalau kita dengar hadis, make sure Nabi kata. Kalau dia tak tahu, kalau dia tak tahu kata Nabi kata, dia kata macam ni lah. Tok Wan saya kata. Ha, tak apa. Tok Wan saya kata, mencintai negeri separuh pada iman. Ha, tak apa. Kita pun tak ada masalah. Apa siapa? Tok Wan dia. Tapi bila dia sandar kepada Nabi, yang tu disiplin. Jadi yang tu tak boleh pakai. Jadi bila kita nak pakai yang mana? Kita belik mai, belik pi, tengok mai, tengok pi. Ada hadis yang Nabi isyaratkan supaya kita sayang negara. Negara. Apatah lagi Malaysia ni negara Islam. Sekejap lagi saya akan jawab ada soalan. Malaysia ni negara Islam ke tak? Yang pertama tuan-tuan, saya ingat kita tak payah susah hatilah negara Islam ke tak. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Orang duk kalut ni negara Islam ke tak? Negara tak masuk syurga. Negara tak masuk neraka. Yang masuk syurga tu kita. Jadi kita tak payah bersabuk. Kadang-kadang dia kalut negara Islam. Dia bersabuk ni negara ni Islam ke tak? Tapi bila kita perhati keluarga dia, Allah kalut. So, sebab itu ada satu kata-kata yang menarik yang disandarkan kepada seorang tokoh. Oh, yang ini saya harap tuan-tuan semua yang ada keluarga ni ambil kata-kata ni. Kata-kata Hasan Al-Hudaybi. Seingat saya kata-kata dia lah. Seorang tokoh dalam dunia gerakan Islam. Hasan Hudaybi ni dia tokoh besar. Dia kata apa? Tegakkan negara Islam dalam rumah kamu. Tegakkan negara Islam dalam keluarga kamu, maka dalam negara kamu akan jadi Islam. Kalau kita semua pakat-pakat jaga keluarga kita, semua bentuk keluarga jadi keluarga Islam, amal Islam, orang bagus, seluruh negara ini akan jadi bagus ya. Dia duk kalut negara Islam, negara Islam. Cucu hang mana? Tak tahu depa kata ada konsert mana atau Bukit Jalil dia pi. Hampir Islam kan waktu dulu. Kadang-kadang tepuk meja terbalik tek air. Tajuk negara Islam. Daripada maghrib sampai orang balik Isyak, dia duduk kedai tu lagi. Saya sebut benda ni. So kita buka minda. Negara Islam itu bermula daripada diri kita. Lepas tu pergi kepada keluarga kita. Saya akan jawab soal lagi. Ciri-ciri negara Islam. Malaysia ni Islam ke tak? Ada soalan, insyaAllah sempat. Jadi tuan-tuan, kita ambil satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Nabi mengajar kita untuk sayang negara kita. Kalau kita negeri pun kita nak sayang negeri bolehlah, tapi jangan melampau lah. Kan? Ha. Negara negeri kita kena sayang tak? Kena sayang. Kita tengok.
dalam peristiwa Nabi berhijrah keluar daripada kota Mekah. Mekah tanah tumpah darah Nabi. Pasal apa kita kata tumpah darah? Pasal beranak kan? Beranak dia keluar darah kan? Ha, saya faham macam itulah. Jadi kita bila kita kata tempat kita lahir itu tanah tumpah darah kita. Tanah air kita. Jadi Nabi orang Mekah. Mak dia orang Mekah. Ayah dia orang Mekah. Dia beranak di Mekah. Keluarga dia di Mekah. Adik-beradik dia di Mekah. Dia membesar di Mekah. Dia berkahwin di Mekah. Dia orang Mekah. Tapi dia meninggal di Madinah. Nampak? Jadi barangkali ada di kalangan kita yang lahir di tempat lain, mati di tempat lain. Ada tak kelebihan? Ada. Nabi kata siapa yang mati jauh daripada tempat dia lahir, negeri dia, tempat dia hidup, dia meninggal jauh, ada pahala di setiap langkah itu. Dan kita mana tahu nak mati tahun apa, betul tak? Tak azan lusat, sekejap lagi saya sambung. Kita jawab soalan-soalan yang dikemukakan dalam masa yang ringkas, insya-Allah. Kita azan lah. Bismillah. Jadi soalan ni jawapan dia ialah mencintai negara ini selaras dengan petunjuk Nabi. Memang Nabi pun sayanglah. Antara dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Bila Nabi sampai di Juhfah, sempadan Mekah nak keluar di utara, Juhfah. Satu kawasan nama Juhfah. Nabi beralih. Nabi sampai di Juhfah tu, nak keluar pergi ke Madinah. Nabi beralih
Juffah tu dah border dah di utara Mekah, dah nak keluar. Nabi beralih menghadap Mekah. Macam kita lah, kan? Nak pergi jauh-jauh, lintas Sanglang, balik tengok pintu sempadan. Ah, sayu hati. Pergi mana? Alok start. Saya pergi balik ya, pergi aman sah. Tak payah duk buat sayu pelik ya. Ingat nak pergi Afrika ke mana. Tapi dia ada perasaan tau. Dia kita ada perasaan lah bila kita langkah masuk negeri dengan langkah keluar kan. Okey. Nabi beralih tengok Mekah. Nabi sebut satu perkataan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nabi kata apa? Ma atyabuki min baladin wa ma ahabbuki ilayya walaula anna qaumaki akhrujuni minki ma sakantu ghairaki. Aku tidak pernah ma atyab, aku tidak pernah bertemu dengan negara yang lebih baik daripada bumi Mekah, tempat Nabi beranak. Nabi kata, aku tidak pernah jumpa satu negeri atyab yang lebih baik daripada Mekah. Nabi Madinah eh? Madinah pun bukan lekeh. Bandar Nabi, Nabi doa untuk berkat Madinah. Tapi sentimen, sentimen. Saya nak cakap apa? Sentimen sayang tu. Kemudian Nabi kata apa lagi? Wa ma ahabbuki. Tidak ada negeri yang lebih aku cinta daripada engkau. Sayang. Nabi sayang, Nabi kata wa ma ahabbuki ilai, lebih daripada Mekah. Kemudian Nabi sebut, ah yang ni yang berat ni. Nabi kata apa? Laula anna qaumaki akhrujuni, kalaulah tidak kerana kaum engkau, yakni orang Quraisy, akhrajuni, mengusir aku keluar, ma sakantu ghairak, aku tidak akan keluar daripada bumi ini. Jadi ulama kata, kata-kata Nabi itu mengajar kita untuk cinta pada tempat kita lahir, negara, tanah tumpah kita. Orang Melayu punya hadis apa? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik kita duduk tentang hujan batu ni. Kan? Siapa-siapa yang pergi luar negara pun, dia mesti akan balik. Ya? Ha, itu yang kita cinta. Jadi, kempen kerajaan suruh sambut merdeka, sayang negara, cinta negara ni, ada petunjuk dia daripada Nabi. Tak salah. Ha? Tak salah. Baik. Soalan yang kedua. Saya ambil beberapa soalan yang sempat. Soalan yang kedua, bila kita sebut negara, kita sebut kerajaan, tuan-tuan akan dengar satu istilah yang sangat penting. Ulul amri. Ulul amri. Ulul amri ni siapa? Di kalangan ulama, dalil ulul amri ni banyak dalam Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Alal mar'i as-sam'u wa ta'ah. Wajib ke atas orang Islam dengar dan taat kepada pemerintah ulul amri. Soalan dia yang dia tanya ni, siapa dia ulul amri ustaz? Sekejap lagi tuan-tuan join geng tu, dia kata saya ulil amri. Tuan-tuan masuk kumpulan tu, NGO tu, saya ulil amri. Bay'ah dengan saya. Akalut. Ada geng mana tak tahu, mereka bawa pergi bay'ah di Pulau Besar Melaka tu. Dia jadi ulil amri mereka. Semua kena bay'ah. Bila bay'ah, kena bagi duit, kena bagi anak bini apa semua. Ah, sonok jadi ulil amri macam tu. Jadi tuan-tuan kena jaga-jaga. Siapa dia ulil amri ni? Banyak pendapat-pendapat di kalangan ulama. Secara ringkasnya, ulul amri ialah pemerintah yang dilantik dan diberikan mandat secara sah. Bila dia naik jadi pemerintah, tak kira lah melalui demokrasi ke, melalui sistem perwarisan ke, tak kira lah. Daripada ayah pergi ke anak ke, daripada apa
pemilihan demokrasi ke apakah sistem apakah, yang penting dia dipilih naik sebagai pemerintah, dia adalah ulil amri yang kita wajib dengar dan taat. Di Malaysia kita sistem demokrasi, undi pilihan raya, bila mengundi naik kerajaan, lepas tu kita buat itu, tuan tengok tak kira kan, lepas mengundi ada pertukaran kerajaan, lepas tu dia tak kira lah, yang pentingnya dia sah sebagai pemerintah. Jadi kita alhamdulillah lah, satu kali pilihan raya kita dah dapat 3 Perdana Menteri, yang mana satu ulil amri, 3-3 ulil amri. Mula-mula ulil amri yang pertama pilihan raya, kemudian naik pula ulil amri yang kedua, diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, dia pun ulil amri, dia dipilih sah ikut undang-undang. Yang lain tu cerita politik apa semua tu tuan-tuan pandai lebih, saya tak tahu. Naik pula yang ketiga, tukar yang nombor yang kedua tu letak jawatan, dipilih pula yang ketiga tu oleh ahli parlimen, sistem yang diiktiraf, naik tak kira siapa pun ulil amri. Masalah kita kalau naik geng dia ulil amri, kalau naik geng orang lain yang ni bukan ulil amri. Ui, mana ulil tu? Tak kira siapa ulil amri. Jadi ulil amri pemerintah yang naik sebagai penguasa yang sah. Di Malaysia, Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, di negeri, raja, menteri besar, yang ni semua ulil amri. Jadi kita dengar cakap mereka, kita boleh pahala. Dan kita tak boleh memberontak kepada mereka. Itu jelas. Kritik boleh tak? Kritik. Kritik boleh lah. Kan? Tegur, bagi pendapat, itu boleh lah. Angkat senjata tak boleh. Memberontak tu tak boleh. Ha? Dalam Islam, tak boleh. Kan? Ha? Itu ulil amri. Jadi siapa dia ulil amri tu? Pasal tu bila kita nak raya, tengok kita nak raya. Hari tu tuan-tuan, kita raya ikut siapa? Kita ikut ulil amri. Walaupun tuan-tuan semua nak raya hari Selasa, saya tahu tuan-tuan semua nak raya hari Selasa. Pasal apa? Pasal semua beli daging hari Selasa. Tiba-tiba ulil amri kata raya Isnin. Ulil amri istihak Isnin, kita semua taat. Ah, itu tanda tuan-tuan taat ulil amri. Semayang ikut ulil amri. Kan? Nampak? Itu ulil amri. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin. Ha. Soalan yang berikutnya, dia kata apa? Bolehkah kita melantik pemimpin daripada kalangan orang bukan Islam? Ha, ni soalan yang ketiga. Saya ambil 3-4 soalan. Soalan ni dan satu lagi soalan, insya-Allah kita boleh tangguh. Dia kata boleh tak kita melantik orang bukan Islam sebagai pemimpin? Tuan-tuan tengok. Secara ringkasnya, boleh atau tidak kita melantik pemimpin di kalangan orang bukan Islam? Jawapannya boleh. Ni saya ringkaskan lah, saya tak baca panjang. Jawapannya boleh. Tetapi dengan rincian. Apa dia rincian dia? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Allah kata, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu orang Islam, ha, daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu daripada kalangan orang kafir. Maksudnya kita boleh buat baik, boleh pilih pemimpin, boleh bagi jawatan kepada orang bukan Islam dengan syarat dia tidak memusuhi dan benci kepada agama kita. Tu syarat dia. Boleh? Dia ada syarat dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni. Kemudian di kalangan para ulama juga sepakat mengatakan bahawa ayat ini membenarkan kita untuk berbuat baik. Dia berkata tak salah. Pasal itu kita dengan orang bukan Islam, kita disuruh buat baik. Jelas, yang tu jelas. Sebab itu ada orang kata, dia tanya ustaz tu, boleh tak pi curi kedai bukan Islam? Pasal dia kapiak. Tuan-tuan, curi kedai siapa pun haram. Walaupun bukan
Islam. Nabi kata siapa yang ambil hak orang bukan Islam dan dia zalim pada orang bukan Islam, aku akan tuntut bagi pihak orang bukan Islam tadi. Nabi kata. Nampak? Hadirin mukminin. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, dia kata boleh mengangkat orang bukan Islam untuk memegang suatu jawatan jika jawatan itu mempunyai kepentingan dan jawatan itu tidak boleh dipikul oleh mana-mana orang Islam ataupun ada orang Islam tetapi bersikap khianat dan tidak amanah. Ah, nampak? Demikian juga sebahagian ulama kata membolehkan kerjasama dengan orang bukan Islam dengan syarat mereka tidak berniat khianat pada orang Islam. Ulama sama ya, dengan syarat dia tak benci kita, dia tak musuh kita, dia tak tikam belakang kita, dia tak khianat pada kita, boleh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata tak boleh lantik pemimpin, beratlah, demamlah. Ada tak pengarah yang bukan Islam? Pengarah tu ketua ke apa? Pasal itu kita bila kita nak jawab tu, kita kena halusi betul-betul. Ada tak ketua pengarah bukan Islam? Ada tak ketua jabatan bukan Islam? Ada tak pengetua bukan Islam? Guru besar bukan Islam? Ketua tak tu? Ketua. Yang ni kita boleh lantik ya. Kan? Hadirin mukminin. Jadi dalam hal itu boleh. Seperti mana saya tutup jawapan ini dengan kata-kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata apa? Golongan bukan Islam boleh dilantik untuk memegang jawatan di dalam negara, tetapi mereka tidak boleh memegang jawatan ketua negara, panglima tentera atau hakim di antara orang Islam atau dalam urusan zakat. Selain daripada itu, jika mereka orang yang ada kelayakan, amanah dan tidak memusuhi orang Islam, mereka boleh dilantik. Apatah lagi dalam kawasan yang mereka majoriti. Maksudnya setakat jadi pemimpin-pemimpin kecil, menteri yang mereka pun tak boleh buat keputusan, kena balik rojok kepada orang Islam, maka bolehlah dalam hal itu. Kita tak ekstrim dalam bab ini. Kan? Tapi kalau kita nak azan pun dia kalut, kan? Kita nak bang pun dia tak bagi, kita nak pakai tudung pun dia dia tak bagi, kita nak larang jual arak, mufti Perlis. Dan tuan-tuan kena sokong dalam tajuk ni. Kita minta supaya orang Islam tidak disuruh terlibat dalam bab arak. Sekarang kalau tuan-tuan pergi, budak-budak Islam yang kerja di kedai-kedai serba neka yang 24 jam tu, mereka kena serve arak. Kita lah ni duk minta supaya orang Islam tak terlibat dengan industri arak. Kalau mereka kalut bab tu, tuan-tuan fahamlah. And kemudian tuan-tuan, yang berikutnya yang saya nak kongsi mungkin satu sebelum akhir, apa dia? Adakah negara yang sedang kita bernaung ini atau negara yang sedang kita duduk ini adalah negara Islam? Negara yang merdeka ni, negara yang kita junjung sekarang ini, yang kita berpijak di bumi, adakah ini negara Islam? Saya tak mau jawab, tapi saya tengok apa yang disebut oleh ulama. Tuan-tuan tengok, negara Islam mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Nombor satu, di mana kawasan tersebut didiami oleh orang-orang Islam sebagai majoriti. Maksudnya dominan tempat tu orang Islam. Itu syarat ya. Antara ciri-ciri kita nak kata negara tu Islam, majoriti, dominan, rakyat dia apa dia? Rakyat dia Muslim. Siapa dia yang dominan di negara tu? Dia dianggap negara Islam. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, syariat Islam, hukum hakam Islam bebas dilakukan dan diamalkan. Ciri-ciri yang berikutnya apa dia? Ibadat kita boleh buat, syariat kita boleh amal, syiar-syiar siapa larang kita, negara Islam. Apa dia syiar? Kita nak azan, tak ada siapa larang. Kita nak buat korban, nak buat masjid, nak salat, nak puasa, tak ada siapa larang. Kita bebas. Itu negara Islam. Kemudian dia kata apa lagi? Negara Islam
ialah negara yang terzahir padanya hukum hakam syariat Islam, iaitu antaranya melaksanakan hudud qisas ataupun ta'zir. Maksudnya negara tu dia melaksanakan hukum Islam. Hukum Islam ni bukan hudud ya, ta'zir. Yang undang-undang sekarang ni dia panggil ta'zir, yang ni pun hukum Islam. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok pada ciri-ciri tadi, di Malaysia ni kita nak kata negara apa? Tuan-tuan tengah jawab. Tuan-tuan jawab sendiri masing-masing. Pengamalan Islam, peruntukan Islam, syariat Islam, apa sahaja yang orang Islam nak buat, tak ada larangan. Yang ada apa? Orang Islam tu yang tak mau buat. Masjid boleh mai, kita yang tak mau mai. Yang lain semua boleh buat. Kita nak korban tak mana, tak ada masalah. Tak ada siapa larang. Nak puasa, nak haji, apa semua, bebas amal, kan? Alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan, saya menasihatkan, doalah Allah kekalkan negara ini di tangan orang Islam. Dan alhamdulillah, yang last, yang terakhir yang mungkin kita boleh kongsi, dalam negara yang begini bebas, kita kena balik kepada apa yang Allah Ta'ala ingatkan, nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan ni ada tak dalam Quran? Ada. Apa dia? Tuan-tuan pernah baca surah Al-Quraysh? Li'ila apa? Fi Quraysh. Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang Quraysh. Allah bagi nikmat apa kat dia? Allah kata apa? Falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Pasal itu tuan-tuan, ni negara orang Islam. Cuba tuan-tuan tengok di negara yang bukan orang Islam. Ada orang yang dibunuh hanya kerana sembelih dan dituduh makan lembu. Depa tangkap 2-3 orang, depa letak dalam sangkar, depa bunuh kerana apa? Disyaki makan lembu. Ada yang ditangkap kerana pakai tudung. Ada yang dilarang puasa di negara-negara yang bukan Islam. Nak semayang pun takut-takut, nak amal pun takut-takut, nak buat korban pun tak boleh. Negara kita ni tuan-tuan, Allah kata apa? Allah bagi keamanan. Kita boleh main semayang, tak ada siapa tangkap. Sebab itu hadirin mukminin, kita boleh berselisih pendapat, kita boleh berbeza pendapat, kita bolehlah untuk berpolitik. Tapi akhirnya tuan-tuan kena ingat, tujuan kita politik ni, tujuan nak jadi pemimpin ni, dia ada dua. Tuan-tuan ingatlah sampai bila-bila. Dalam sistem politik orang Islam, apabila satu orang jadi pemimpin, dan tuan-tuan yang terlibat dengan politik ni, dia panggil as-siyasah as-syar'iyah. Orang yang terlibat dalam politik, yang berjuang dalam politik, yang nak pegang jawatan kuasa, orang yang ada kuasa, dia kena ingat niat dan tujuan dia apa? Dua. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Tujuan tanggungjawab pemimpin ni dua. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Bila dia dilantik dapat kuasa, dia kena tegakkan agama dan dia kena urus rakyat dia berdasarkan apa yang agama suruh, bukan apa yang orang suruh, agama suruh. Siapa-siapa yang jadi pemimpin tuan-tuan, jadi ketua kampung ke, JKK ke, apa ke, tak kiralah siapa pun, dia ada kuasa. Yang pertama, kampung dia kena tegakkan agama, kempen semayang jemaah, kempen bagi mengaji. Yang kedua, dia kena takbir macam mana agama nak. Kadang-kadang pemimpin tu tak pakai kepiah pun, tapi bagus. Kempen tak, dia tak pakai jubah pun, tapi bagus. Kan? Hadirin mukminin, iqamatuddin, tegakkan agama. Kadang-kadang pemimpin ni kita tak tahu. Baguslah, saya tak kata tak bagus, tapi bagi beras bagus. Bagi minyak bagus. Memang pemimpin dia kena bagi beras, bagi minyak, bagi apa lagi? Bagi duit. Tapi takkan takat tu je kita hidup, kita takkan beras, minyak, telur tu ya.
Hidup tuan-tuan ni, hidup kita ni takkan beras telur minyak, beras telur minyak, beras telur minyak. Takkan takat tu saja. Jadi pemimpin bagi beras, bagi telur, bagi minyak. Kalau takat tu, order tepi jalan pun boleh. Takat nak pergi order telur pergi hantar. Pemimpin apa dia? Dia kena pastikan akidah umat dia. Dia kena pastikan rakyat dia mengaji, semayang, ada agama, hidup teratur, ada panduan. Itu pemimpin. Oh, yang ni susah, yang ni payah. Kalau rasa susah, rasa payah, tak payah ambil. Pasal tu bila Abu Zar, orang bagus, sahabat Nabi, rajin semayang, warak, dia mai dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, lantik aku jadi pemimpin." Nabi kata dekat Abu Zar, "Aku sayang hang Abu Zar. Lagu mana aku sayang diri aku? Aku sayang dekat hang. Apa yang aku nak untuk diri aku, aku nak juga untuk hang." Ni Abu Zar, tuan-tuan. Abu Zar Al-Ghifari. Junduk bin Junadah nama dia. Nama dia Junduk bin Junadah. Orang panggil Abu Zar. Sahabat Nabi ni, hebat. Nabi kata, "Aku sayang dekat hang Abu Zar. Tapi apa? Aku tak akan lantik hang." Nabi kata, "Aku tak akan lantik hang Abu Zar. Minta maaf." Pasal apa? Kerana Nabi tengok dia tak mampu. Dia bagus. Dia semayang. Dia rajin baca Quran, rajin puasa. Tapi Nabi kata tak boleh. Pasal yang ni bukan soal semayang rajin, bukan soal puasa rajin, bukan soal baca Quran rajin. Yang ni soal nak urus orang. Sebab itu bila kita nak tengok dia nak urus kita, tuan-tuan, nak tengok dia nak urus kita, tuan-tuan tengok dia urus keluarga dia dulu. Keluarga dia yang 5 orang tu dulu. Keluarga dia yang 3 orang tu dulu. Tengok dulu. Kalau dia boleh bela 5 orang tu elok, 3 orang tu elok, ha, boleh kita bagi can ke dia. Kami 5 orang pun tak boleh. Dia nak main bela 5,000 keluarga. Demam. Nabi kata pada Abu Zar, "Innaha amanah khidyun wa nadamah illa man akhadaha bihaqqiha." Nabi kata, "Aku tak mau hang menyesai su Abu Zar. Hang bangkit di hadapan Tuhan pada hari kiamat di padang mahsyar, hang menyesai lah ambil jawatan ni. Biarlah orang lain ambil, hang bangkit, hang tak menyesai." Benda ni tuan-tuan, ramai orang menyesai. Sebab itu saya kempen pada tuan-tuan hadirin mukminin, kita sambut semangat merdeka ni dengan kita bebas daripada menjadi hamba duit. Tu juga masuk merdeka tu. Saya malam ni lah ceramah. Saya nak cuti sat, ada urusan keluarga. Saya ambil masa sikit. Saya nak sebut pada tuan-tuan. Nabi sebut, kita mungkin tak ada penjajah dah. Kita mungkin orang tak main jajah dah negara kita ni. Tapi kita merdeka ni, merdeka daripada apa? Kadang-kadang Nabi sebut hamba. Hamba apa? Kita mungkin tak jadi hamba lagu orang mai Jepun dulu, duk tunduk kat Jepun. Tapi sekarang ni orang jadi hamba apa yang Nabi kata. Nabi kata tu 1400 tahun. Betul. Hamba duit. Nabi sebut ni, perkataan Nabi. Ta'isa abdad dinar. Ta'isa abdad dirham. Nabi kata, celakalah hamba duit. Celakalah hamba dinar, hamba dirham. Apa maksud hamba? Apa maksud hamba di situ? Hamba di situ, kita duk faham hamba ni, dengar cakap tuan, betul lah. Berapa ramai orang yang dia itu kata dia merdeka, tapi sebenarnya dia hamba duit. Duit tu tuan dia. Bukan dia tuan pada duit tu, tapi duit tu tuan dia. Reta tu tuan dia. Dia tunduk pada reta tu. Bukan reta tu tunduk pada dia. Tuan-tuan, saya ingat, umur dah panjang, garam banyak dah makan, boleh fahamlah maksud hamba duit tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat tuan-tuan semua. Allah berkati yayasan dan pihak masjid dan seluruh yang hadir. Marilah kita sambut merdeka kali ini dengan ibadah, supaya kita dapat pahala, bukan sambutan kosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.